Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'du. Kajian tentang Matnul Ajurumiyah dalam bidang nahwu. Segera kita mulai masuk dalam tamyiz, babut tamyizi. Ai hadza tegese utaiki ku babut tamyizi. Bab nerangake tamyiz. Tamyiz itu pembeda, untuk membedakan. At-tamyizu utai tamyiz wa ya tamyiz iku al ismul mansubu. Isim sing diwaca nasab. Al mufassiru kang nafsiri. Lima maring barang imbahama, jadi tersamar apa ma minaz zawati sang pira-pira zat. Nahwu qaulika sepadane ucapanmu. Tasabbaba. Sok-sokan. Sok-sokan itu maksudnya keluar deras. Keluar dengan deras. Sopo Zaidun Zaid. Nah ini ada yang tidak jelas. Ada yang tidak jelas. Yang keluar dengan deras itu apa? Apakah darah? Apakah keringat? Apakah air mata? Misalnya gitu. Maka diberi penjelasan tamyiz pembeda apane arokon keringete, yang keluar deras adalah keringatnya. Arokon itu namanya tamyiz. Watafaqqa Bakrun Syahma. Watafaqqa lan dadi kebak sapa Bakrun Bakar. Kebak apa? Apane Syahman gajie. Jadi lemu ginuk-ginuk ngene iki. Wa tabalan dadi bagus sapa Muhammadun Muhammad apane nafsan jiwane. Wastara itu lantuku sapa ingsun 20 ing 20 apane gulaman budak lanange. Wa malaktu lan memiliki sapa ingsun tis'aina ing 90 apane na'jatan weduse. Wa Zaidun utawi Zaid iku akramu luweh mulya mingka tinimbang sira apane aban sebagai bapak. Wa ajmalu lan luweh gandeng mingka tinimbang sira apane wajahan wajahe. Walayakunu lan ora ana apa tamyiz illa nakiratan kecuali iku berbentuk isim nakirah. Walayakunu lan ora ana apa tamyiz illa ba'da tamamil kalami kecuali sakwuse sempurnane kalimat. Seperti kalimat tadi. Misalnya, toba Muhammadun. Muhammad bagus. Apane nafsan jiwane. Toba Muhammadun saja itu sudah kalimat sempurna fi'il dan fa'il. Dan dia fi'il lazim. Fi'il sudah ada fa'ilnya, sudah. Nah, tapi di sini, setelah kesempurnaan kalimat itu diberi penjelasan. Tamyiz menjelaskan sifatnya. Apane nafsan jiwane. Seperti tasabbaba Zaidun, Zaid keluar dengan deras. Nah, sebagai fi'il lazim sudah memiliki fa'il Zaidun, sudah sempurna. Tapi perlu penjelasan, itu tamyiz namanya. Apane arokon keringete. Jadi kembali lagi, apa itu tamyiz? Tamyiz itu isim yang dibaca nasab yang menafsirkan
sesuatu yang masih tersamar. Masih tersamar. Katakan ya penjelasan bentuk lain gitu ya. Daripada kalau hal itu gabungan hai'ahnya yang perlu dijelaskan. Rangkuman dari kalimat sebelumnya yang itu yang perlu dijelaskan. Tapi kalau ini lebih kepada zatnya. Zatnya Zaidun itu yang keluar secara banyak itu apa? Oh, pada Zaidun keluar keringete semacam itu. Lemu misalnya. Kebuak lemu. Apa nih Syahman penuh misalnya. Lemu kebak gaji. Itulah yang kemudian disebut dengan tamyiz. Sekarang kita masuki namanya istisna. Istisna itu pengecualian, membuat pengecualian. Babul istisna'i. Ayahada tekesutaiki ku babul istisna'i. Bab pengecualian. Wahuruful istisna'i. Utawi huruf-huruf kanggu mengecualikan iku samaniyatun ono walu. Ada 8 huruf untuk mengecualikan. Wa yaw ke samaniyah iku illa lafal illa wa ghairu la lafal ghairu wasiwan suwan sawaan. Lalafal siwan suwan sawa. Wa khola wa ada wa hasya. Lalafal khola, ada dan hasya. Itulah 8 huruf untuk kalau kita ingin mengecualikan. Fal mustasna mongko utai lafal sing dikecualikan bi illa kelawan illa iku yun sobu dina sopake ngonopo al mustasna bi illa mau ida kana nalikane ono opo al kalamu pembicaraane kalame iku taman wesempurno mujaban tur positif mujab positif. Nahu qomal qawmu illa zaidah wa khorajan nasu qoma was ngadek sopa'al qawmu orang banyak illa zaidan kecuali zaid. Berarti zaid dikecualikan dari al-qawm. Kalau al-qawm berdiri, zaid ternyata tidak ikut berdiri. Wa khorajan lan metu sopa'an nasu menungso wong udah metu illa Amran kecuali Amr. Amr tidak ikut keluar berarti dikecualikan. Wa ingkana lamun ono opal kalamu kalame iku mamfiyan tama dinafekke sing sempurna yo jaza mongko menang taman tur iku sempurna ngono ya. Iku mamfian kalam sing dinafek kita mantur iku sempurna jaza mongko menang fihi ing dalam kalam fi dal mustasna fi dal al mustasna bi illa fi ing dalam al mustasna bi illa apa al badalu diterkep badal wa nasbu lan diwaca nasab alal istisna ing atase ngejabake. Nahu maqomal qawmu orang ngadek sopa'al qawmu qawm. Ini kalimatnya kalimat yang nafi ada manya orang ngadek. Qawm rombongan orang tidak berdiri. Lah illa ini Zaidun apa Zaidan? Boleh wajah dua. Illa Zaidun
kecuali hiya Zaid. Zaidun jadi apa? Badal. Kayak ba ora pak nure. Ba salah itu. Zaidun kasih ba nure berarti apa? Tarkibnya ba badal. Illa Zaidun kecuali hiya Zaid. Boleh juga illa Zaidan. Boleh illa Zaidan boleh. Berarti jadi istisna. Wa ingkana nomor 4 bahwa lamun ono opal kalamu kalame iku naqisan naqis kana mongko ono ngonopo al-mustasna bi illa al-mustasna masyan iku ala hasabil awamili sesuai piro-piro amil nahu makoma orang adek illa Zaidun kecuali sopo Zaid wa madorobtu lan ora mukul sopo ingsun illa Zaidan kecuali ing Zaid. Zaidan itu jadi maf'ul bih. Wa ma marartu lan ora lewat sapa ingsun illa bi Zaidin kecuali kelawan ketemu Zaid. Terus di Matan Jurumiyah ini dibahas tentang istisna. Membikin pengecualian. Yang pertama dibahas membikin pengecualian dengan illa. Membikin pengecualian dengan illa. Oh mungkin. Membikin pengecualian dengan illa. Lihat ini. Adalah loh. Sekarang kita bahas al-mustasna. Hey. Al-mustasna. Loh, kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mustasna bi illa, sesuatu yang dikecualikan dengan illa. Yang pertama adalah fi kalamin tammin. Ketika di dalam kalam tam mujabin yang positif, tidak kalam yang apa, tidak negatif. Contohnya ra'aitul qauma, saya melihat orang banyak. Yeah. Illa Zaidan, katakan itu. Saya melihat kaum, melihat orang banyak kecuali Zaid. Zaid dilihat enggak? Tidak, termasuk dikecualikan. Ini Zaid disebut al-mustasna bi illa, ya ini. Zaidan. Lah al-qaum ini disebut al-mustasna minhu. Sesuatu yang dikurangi dari untuk pengecualian.
yang dikecualikan. Alkom. Perhatikan di situ pada ra'aitul qauma illa zaida. Aku melihat kaum orang banyak illa zaida, kecuali Zaid. Al-qauma al disebut al-mustasna minhu, yaitu yang dikecualikan. Zaidan pengecualiannya. Zaidan pengecualian. Pengecualiannya apa? Ya Zaidan kui. Artinya aku melihat orang banyak kecuali Zaid. Zaid dikecualikan. Zaid itu disebut apa? Al-mustasna. Lah karena dia dikecualikan dengan alat illa, disebut al-mustasna bi-illa. Yang dikecualikan dengan menggunakan lafal illa. Maka disebut al-mustasna bi-illa. Lah kalau Zaidan sebagai al-mustasna bi-illa, illa Zaidan itu, berada di kalam tam. Tam itu apa? Sempurna. Lihat pada ra'aitul qauma, itu sudah sempurna. Fi'il wis ana fa'ile, wis ana maf'ule. Karena dia fi'il muta'addi, sudah sempurna toh. Ketika ra'aitul qauma sudah sempurna, lah kok ada mustasna bi illa Zaidan, illa Zaidan. Maka Zaidan ini masuk kategori apa? Mansubun dibaca nasab. Berarti mansubun ala annahu al-mustasna bi'illah. Atau mansubun al-istisna ngono wae. Dibaca nasab karena menjadi istisna. Wajib itu. Jadi tidak boleh kamu ra'aitul qauma illa Zaidun salah. Illa Zaidin salah, harus illa Zaidan. Mansub harus dibaca nasab. Kenapa kok begitu? Karena mustasna bi illa ini jatuh sesudah kalam tam. Ya, kalam yang sempurna nggih. Tur mujab, mujab itu positif. Tidak ada tidaknya. Nah, ana tidake kan negatif, Mira. Wes, jadi mustasna bi illa wajib dibaca nasab ketika berada di kalam tam yang mujab. Jelas nggih? Lah bagaimana kalau di kalam tam tapi ghairu mujab? Dengan kata lain mamfi atau sibih nafi. Nomor dua, fi atau ba'da boleh. Kalamin tamin atau ini ganti ba'da aja ya. Ba'da aja, diganti ba'da aja lewe, cetok. Ba'da kalamin tamin. Iki fi-nya diganti ba'da aja, ben lewe cetok. Ba'da kalamin tamin. Tapi ghairi mujabin. Tidak positif, berarti negatif. Seperti ini sekarang. Ma ra'aitu. Oh, ini kudune contohnya sing aja ma ra'aitu. Ben cetha. Majalasal qaumu. Orang padha lungguh sapa alqom dening dunga tegape. Lah kaya ngene iki ana nabi ni ma. Ini bisa
illa Zaidan, boleh. Berarti boleh. Boleh majalasal qawmu. Illa Zaidun boleh. Lah tarkibnya Zaidun ini nanti. Kali ini namanya ini mansubun alal istisna, jadi di maca nasab karena istisna. Kalau ini marfu'un ala annahu badal, menjadi badal. Badalnya siapa? Badalnya al-qawmu. Al-qawmu kan rafa', Zaidun ikut rafa'. Perhatikan di situ. Pada majalah al-qawmu ada manya nafi. Ora lungguh sapa al-qawmu. Majalah al-qawmu itu kalam tam. Tapi sayang ghairi mujab, tidak positif, negatif. Karena ada manya. Ma jalasa ora lungguh. Kan berarti ora positif toh nggih, negatif toh. Al sapa al qaumu qom, ba'da kalam tam tapi ghairu mujab. Maka mustasranya Zaidunnya boleh wajah dua. Boleh mansubun ala istisna. Ma jalasa al qaumu illa Zaida, boleh. Boleh dengan apa? Membaca rafa' menjadi badalnya al-qawm. Ma jalasal qawmu illa Zaidun. Jadi kalau illa Zaidun, Zaidun menjadi marfu'un ala annahu badal. Dia menjadi badalnya al-qawmu. Nah illa Zaida dibaca nasab menjadi istisna biasa. Kurang banter po, kipasi banter kene, tak sumuk ya, maksimalkan. Maksudnya sing ngantuk ben turu sisan. Ribu banter kene, po diteraske. Jadi al-mustasabi ilal lafaz Zaidun Zaidan iki boleh wajah dua. Kenapa? Sejatuh sesudahnya kalam tam tapi ghairu mujab. Sekarang yang ketiga. Musarrabi illa jatuh sesudah ba'da wala kok ini. Ba'da kalamin naqisin. Kalam itu belum sempurna, naqis. Naqis belum sempurna. Nah. Contohnya majalasa ora lungguh illa Zaidun. Kecuali sapa? Zaid. Zaid di sini karena jalasa belum ada fa'ilnya, Zaid di sini sesuai kebutuhan lafal sebelumnya. Lafal sebelumnya membutuhkan fa'il, ya dia jadi fa'il. Misalkan ma ra'aitu, saya tidak melihat. Illa Zaidan. Zaidan dibaca nasab bukan sebagai mustasna, sebagai istisna bukan. Zaidan dibaca nasab karena jadi maf'ulnya ro'ai tu maf'ul ing maf'ul amim garfa ma ro'ai tu aku tidak melihat illa Zaidan kecuali ing Zaid ma marortu
aku tidak lewat illa bi Zaidin, kecuali ketemu kelawan Zaid. Hanya Zaid tok yang saya ketemu. Nah, ini bi Zaidin. Maka ketika istisna ba'da kalamin naqisin, ini istilahnya dalam kurung ala hasabil, dengan memperhitungkan al-awamil. Jadi i'rabnya mustasnabi illa disesuaikan kebutuhan amil. Kalau amilnya jalasa membutuhkan fa'il, urung ono fa'ile, biasa itu jadi fa'il lah. Ma jalasa ora lungguh illa Zaidun, kecuali sopo Zaid. Ma ro'aitu, ro'aitu membutuhkan maf'ul, belum ada maf'ulnya. Illa Zaida, Zaida dibaca nasab sebagai maf'ul B. Ma marartu illa bi Zaidin, nah, karena membutuhkan jer, ya dijerkanlah dia. Itu untuk ba'da kalamin naqisin, nomor tiga. Sampai di sini coba dipahami dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustasna utawi isim sing dikejabake bi ghairu kelawan lafal ghairu wasiwan suwan sawa lafal siwa suwa sawa iku majrurun dijerke la ghairu hale ora liyane. Untuk alat pengecualian dengan menggunakan ghairu siwan suwan sawa, itu dampaknya adalah mustasnanya sesuatu yang dikecualikan selalu dibaca jer. Lah kenapa kok selalu dibaca jer? Ya karena menjadi mudhof ilaihnya, menjadi mudhof ilaihnya. Mari kita perhatikan di sini. Sekarang yang pakai ghairu siwan suwan. Al mustasna. Bi ghairu. Lafal bi ghairu, lafal ghairu. Ila akhiri dan seterusnya. Itu seperti ini. Ja'al qaumu, orang banyak berdatangan. Kamu mengatakan ghaira Zaidin, selain Zaid. Zaid ini adalah mustasna, sesuatu yang dikecualikan. Berarti orang banyak berdatangan tapi Zaid tidak datang. Ini majrur. Yeah, Zaidin itu selalu apa? Dibaca jer. Kenapa dibaca jer? Ala annahu mudhofun ilaih, karena dia menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya siapa ya? Mudhof ilaihnya ghairu siwan sawaun mau mudhofun ilaih. Jadi kalau lafal Zaidin di sini yang jatuh sedanya ghairu siwa suwan sawa, itu ya terpaksa dibaca jer. Kenapa terpaksa harus dibaca jer? Tidak ada alternatif lain, karena dia menjadi mudhof ilaihnya. Jadi ghairu nanti mudhof, Zaidin mudhofun ilaih.
Ghair nanti menjadi hal. Hale selain Zaid. Maka ghairah dibaca nasab. Zaidin selalu sebagai al-mustatsna yang dikecualikan. Selalu dibaca Zaid. Karena dia menjadi mudhof ilahnya ghairah. Ghairah Zaidin. Siwa yang ono ja'al qawmu siwa Zaidin. Suwan sawak yang ono. Kecuali Zaid. Halim bidani tak kecuali Zaid. Ja'al qawmu ghaira Zaidin. Ja'al qawmu siwa Zaidin. Ja'al qawmu suwa Zaidin. Ja'al qawmu sawa Zaidin. Selain Zaid. Zaidin selalu dibaca jer sebagai sesuatu yang dikecualikan. Kenapa? Karena dibaca jer kena menjadi mudhof ilaih. Itu yang menggunakan ghairu dan kawan-kawannya. Sekarang yang kelompok ketiga. Wal mustasna bi khala ada hasya. Utawi isim sing dikejabake dikecualikan bi khala kelawan lafal khala wa ada lafal ada wa hasya lan lafal hasya. Iku ya juzu menang opo nasbuhu nasope al mustasna wajaruhu lanjere al mustasna nahu qomal qawmu wis ngadek sopa al qawmu qawm khola bidani sopa ba'dul qawm. Kola itu mengandung domir huwa, huwa digawe ke marjek ba'dul qawm. Kola bedani sopo ba'dul qawm. Zaidan ing Zaid. Nah, sekarang kamu tahu. Zaidan dikecualikan dengan menggunakan kola. Kok diwaca nasab? Keng napa? Karena khola berlaku sebagai fi'il madhi yang memiliki fa'il berupa dhamir ai huwa yang kembali kepada ba'dul qaum. Zaidan sebagai maf'ul bih-nya. Kalau maf'ul bih ya otomatis dibaca nasab. Jadi kalau dibaca khola Zaidan artinya khola berlaku sebagai fi'il madhi. Zaidan maf'ulnya, fa'ilnya aihuwa kembali kepada ba'dul qawm. Khola bedani sapa ba'dul qawm Zaidan ing Zaid. Lah ini nimbul ke masalah. Loh khola boleh toh Pak berlaku sebagai fi'il madhi, boleh. Lah sekarang berikutnya qomal qawmu khola Zaidin juga boleh. Mustatsnanya setelah khola dibaca jer. Kalau khola Zaidin, khola berlaku huruf jer. Inilah keantikan bahasa Arab. Ono lafal siji khola iso berlaku fi'il madhi, iso berlaku huruf jer. Ya. Nak khola Zaidin berarti selain Zaid ngono wae. Zaidin dijerkan oleh khola karena khola di sini berlaku sebagai huruf jer. Karena khola itu bisa berlaku fi'il madhi juga bisa berlaku huruf jer. Kalau dia diberlakukan sebagai huruf jer, mustatsnanya dibaca jer dong. Khola
Zaidin. Kalau kholak kamu perlakukan sebagai fi'il madhi, ya dibaca Zaidan, menjadi maf'ulnya kholak. Lah fa'ilnya kholak di mana? Dhamir ai huwa. Huwa balik ning di, dibalik ning alqom gak iso. Gaweke dhewe marjik ba'dul qaum. Kholak kang bedani sapa dheweke ba'dul qaum. Ai huwa balike ning ngene ba'dul qaum. Zaidan ing Zaid. Jadi kamu nanti kalau di rumah ngulang maknani ini koma mus ngadek sapa al qaumu qaum kholam bedani sapa ba'dul qaum Zaidan ing Zaid. Pak kiaimu ning daerah nggonmu krungu, wah kayak calon mantu, kayak calon mantu genah gitu. Paham nak khola berlaku sebagai fi'il madhi. Khola bidani sapa ba'dul qaum Zaidan ing Zaid. Wa khola Zaidin ra'aitu apa qabal qaumu khola Zaidin. Wis ngadek sapa qaum khola Zaidin selain Zaid. Khola berlaku huruf jer. Otomatis mustatsnanya yang dikecualikan ya dibaca jer. Wong di depannya ada huruf jer. Berarti khola bisa berlaku sebagai huruf jer, bisa berlaku sebagai fi'il madhi. Sama dengan khola adalah ada dan hasya. Maka boleh qomal qaumu ada Zaidan, qomal qaumu ada Zaidin. Qomal qaumu ada Amran, qomal qaumu ada Amrin. Nah, Amrin badane rot kei wawu. Nang ora sadi harokati wawune. Ben diwaca Amrin. Kudu ana wawune niku. Amrin niku kei wawu sak usih rot. Nah, ora buka wawu salah. Yang kok diwaca Umar. Lah sekarang hasya juga sama. Qomal qaumu hasya Zaidan boleh. Qomal qaumu hasya Zaidin boleh. Ya seperti tadi, kalau hasya Zaidan, hasya berlaku fi'il madhi, memiliki dhamir ai huwa, kembali kepada ba'dul qaum. Zaidan maf'ul bi. Kalau hasya Zaidin, hasya berlaku huruf jer, Zaidin dijerkan oleh hasya. Babula. Babula ayahada dikesultai kikubat nerangake la. I'lam ngertiyo sapa siro. Ngertiyo sapa siro. Anna la saktumi lafal la iku tansibu iso nasopake opola an nakirati ing isim isim nakira bighairi tanwinin tanpa tanwin, tanwinnya hilang. Ida basyarat nalikane nempel opo an nakir opo opola nempel an nakirota ing isim nakiroe. Walam tata karor lan ora berulang-ulang opola nahula rojula fidari ora ono jenise wong lanang iku maujud fidari ing dalam omah. Fa'ilam tu basir mongko lamun ora nempel opola ha ing nakira yo wajaba mongko wajib opo arof urafa wa wajaba lan wajib opo takrarula ngulangila nahu la fiddari rajulun walam ra'atun la fiddari ora ono iku ing dalem
omah, omah gede, gedung. Rajulun utai seorang laki-laki, walam ro'atun lan ora wong wadon. Fa'in takar rorot. Monggo lamun berulang-ulang, opola jaza monggo menang, opo i'maluha ngamalakela, wa ilgha'uha lan muspra'ake, maksudnya tidak mengamalkan lah, wa ilgha'uha dan tidak mengamalkan lah. Fa insita monggo lamun karep sapa sira ulta monggo kena ngucap sapa sira la rajura pidari walam ro'ata wa insita lan lamun karep sapa sira ulta monggo kena ngucap sapa sira la rajulun pidari walam ro'atun. Ini pembahasan tentang la. Adalah yang berfungsi linafil jinsi, adalah lah itu macam-macam, ada nafi biasa, ada linafil jinsi. Lah linafil jinsi itu gimana? Untuk menafikan jenis. Jadi kalau kamu mengatakan, misalnya, la rajula fil hujrati, dalam kamar, okay. La rajula fil hujrati, tidak ada jenisnya laki-laki, fil hujrati dalam kamar, itu sama sekali tidak ada laki-laki karena menafikan jinis. Kalau kamu mengatakan la rajula fil hujrati bal rajulan, balik ada dua, kalau laki-laki satu enggak ada, salah. Menggunakan la di situ salah. Orang mengatakan la hujrata fil la rajula fil hujrati bal rajulan, itu salah. Kalimat itu salah. Kenapa? Karena la di sini untuk menafikan jenis. Orang no jenisnya wong lanang. Dan itu nanti rajula itu dimabnikan al-fathi. La rajula. Orang kena mau maca la rajulan ketika untuk linafil jinsi, menafikan jenis. Wis ra ono jenise wong lanang. Siji ra ono, setunggal ra ono, lima lasi ra ono. Itu kalau sudah menggunakan linafil jinsi. Jenise wong lanang siji wae. Ora ono jenise ra ono. Jenise wong lanang ora ono ning gone kamar misalnya. Kamar ini khusus putri. La rajula fil hujrati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kajian tentang nahwu dengan menggunakan kitab Matnul Ajurumiyah. Kemarin sudah dibahas tentang la, bahwa la itu pada intinya dibagi dua. Ada yang namanya la linafil jinsi. Dia adalah linafil jinsi. La thank you.
Linafyil jinsi. Cirinya lah alati linafyil jinsi itu cirinya adalah cirinya satu atau A isimnya berupa nakirah. B dimabnikan, nah, ini sirinya. Ada yang namanya linafyil mufradi. Atau linafyil fardi. Yang ini ketika tidak digunakan untuk linafyil jinsi. Baik, contohnya la haula wa la quwwata illa billah. La Zaidun Fitari atau Lam Ro'atun Fitari. Itu jadi la itu untuk ada yang untuk linafil jinsi, jenisnya dinafikan. Aduh, mama lagi contoh yang pertama itu linafil jinsi la rojula fil hujrati ya. Faya juzu loh kok sama lagi mulai sekolah sake ya la rojulun bil hujrati bal rojulan walaya juzu
La rojula. Bil hujrati. Bal rojulan. Jadi la rojulun fil hujrati. Ora ana utawi wong lanang siji fil hujrati ing dalam kamar. Bal rojulani balik wong lanang loro kuwi kena. Karena la rojulun tidak untuk lanang bukan untuk linafil jinsi. Tapi kalau la rojula fil hujrati ora ana jenise wong lanang ing dalam kamar, bal rojula ndak boleh. Wong yang dinafikan pada la rojula adalah jenisnya laki-laki. Mau satu, mau dua, mau sejuta, ndak ada semua. Tapi pada la rojulun fil hujrati itu untuk linafil fardi. Itu inti pembahasan daripada la. Maka dia pada la linafil jinsi itu ada cirinya, yaitu isimnya berupa isim nakirah. Kayak rajula isim nakirah. Kemudian ciri kedua, dimabnikan la rojula. Pokoknya nafsi sisi mesti isimnya dimabnikan. Nah, jika tidak dimabnikan, ya dia bukan la linafil jinsi. Bukan la yang untuk menafikan jenis. Bismillahirrahmanirrahim. Babul munada. Kita masuk ibab munada. Isim yang dipanggil. Al munada utai isim sing dipanggil iku khamsatu anwa'in, limang macam. Al mufradul alamu, iya mufrad alam. Wa nakiratul maqsudatu, la nakirah maqsudah. Wa nakiratul, wa nakiratu ghairul maqsudati, la nakirah ghairul maqsudah. Wal mudhafu lan mudhaf, wal musyabbahu bil mudhaf, lan diserupake karo mudhaf. Nah, sekarang akan dibahas satu persatu. Fa ammal mufradu, anapun munada mufrad al-alamu kang alam, atau munada mufrad alam. Wa nakiratul maqsudatu lan nakirah maqsudah iku fayabniyani moko mabni karone fayubnayani wabiye nge fayubnayani fayubnayani moko dimabnekne karone fayubnayani. Maka keduanya dimabnikan ala dhommi ing atase dhom. Min ghairi tanwinin, saking tanpa tanwin. Jadi kalau kamu manggil ya Zaid, ya Zaidu. Lah kalau nakira maksudnya itu gimana? Asalnya rojulun, rojulun itu nakira. Tapi kalau jenengan paringi ya panggilan,
dan dimaksudkan untuk tertentu, misalnya sambil nuding ya rajul misalnya gitu, maka itu rajulu disebut nakirah maksudah. Nakirah maksudah itu nakirah yang dituju, dalam arti orang yang berbicara itu ingin menuju pada laki-laki tertentu. Mungkin di situ, di ruangan itu hanya ada satu laki-laki. Maka kamu panggil ya rajul. Ya jelas, nakirah maksudah. Karena yang lain perempuan semua. Sing lanang si jidok. Utawa wong lanang pirang-pirang di pertemuan itu. Tapi kamu ingin menuju laki-laki tertentu. Tapi kamu tidak tahu namanya. Ya rajul, ta'al. Sambil kamu nuding. Hei laki-laki kesini. Kamu manggil untuk minta tolong apa-apa gitu. Ya rajul, ta'al. Misalnya. Itu bacanya ya rajulu. Kalau nakira maksudah, sama dengan mufrad alam, harus mabni. Kalau ya zaidu, ya mabniun ala dhom. Ya rajulu sama. Mabniun ala dhom. Ya zaidu, ya rajulu. Ya Muhammadu. Terus sekarang bagaimana? Jadi munada yang mabni al-dhom itu hanya dua tok ya. Mufrad alam dan nakirah maqsudah. Sekarang ini bahas munada, ini sudah di atas, sudah lewat ini. Tuh kok malah iki. Ini sudah lewat. Ganti persoalan munada. Al-munada. Munada tadi kan ada dua, ada lima ya. Satu apa? Mufrad alam. Ya, coba ini contohnya. Ya, sopo. Fatimatu. Hei Fatimah, misalnya. Ya Muhammadu. Yes. Ini munada mufrad alam berarti apa? Mabniun ala dhommi. Ketika dia berupa mufrad begitu. Nomor dua, ada namanya nakirah maksudah. Nakirah maksudah itu gimana? Munada itu berupa nakirah. Rajulun nakirah, fa imra'atun nakirah. Tapi kalau kamu sambil nuding saja, ya rajul. Ngeten nggih. Maka itu menjadi maksudah. Maksudnya laki-laki yang kamu tunjuk. Atau di ruangan itu hanya ada satu laki-laki. Maka yang dimaksud adalah rajul tertentu. Yang ada di ruangan itu nakirah maksudah. Ini semuanya duanya ini nggih mabniun apa ala ala dhommi. Ada yang tiga yang berikutnya, ada munada nakirah ghairu maksudah. Nakirah tapi tidak dituju. Bagaimana nakirah ghairu maksudah? Misalnya kaqaulil a'ma. Kayak omongane wong sing wuta. Dia minta tolong. Khudh biyadi. Hulbiyadi itu bukan kok tanganku dicekel apa adanya gitu, tapi juga bisa begitu, tapi maksudnya tolonglah aku. Seperti seorang yang dalam keadaan terancam misalnya, berdoa kepada Allah, ya Rabbi hulbiyadi. Nah aslinya kan hulbiyadi peganglah tanganku, orang kalau tangannya juga pegang Gusti Allah ya orang.
maksudnya tolonglah daku. Nah ini sekarang yang ngomong khudz biyadi ini orangnya buta. Dia tidak menuju pada laki-laki tertentu. Dia ingin pokoknya sapa wae lanang sing ana ning sekitar kene, mbok aku ditulung, mungkin dia kepleset apa gimana naudzubillah dzalik. Ya rajulan. Ngono ya rajulan dengan kan. Iki kesusunan khudz biyadi sik. Ya rajulan sik. Ya rajulan. Khudz biyadi. Baik laki-laki, dia tidak tertentukan wong dia buta. Khudz biyadi, tolonglah daku. Oh Tuhan, tolonglah, oh Tuhan. Ngene ta? Zaman dhisik lagu ngono ya ta. Jadi seorang buta, kaqaulil a'ma seperti ucapan orang buta. Ya rajulan, siapapun laki-laki, dia kan tidak menuju pada laki-laki tertentu. Yang penting laki-laki siapapun yang mau nolong saya, khudz biyadi. Tolonglah aku. Banyak terkadang ungkapan tidak harus diterjemah apa adanya. Nah khudz biyadi kan terjemah apa adanya kan. Khudz, peganglah, ambillah biyadi tanganku, ambillah tanganku. Maksudnya peganglah tanganku. Tapi bukan begitu. Khudz biyadi itu tolonglah daku. Ya rajulan khudz biyadi. Seperti seorang yang berdoa, ya Rabbi, ya Allah, khudz biyadi. Tolonglah daku. Ngono maknane. Nah, itu tadi nakirah ghairu maqsudah. Tidak tertentu. Terus lagi apa itu termasuk apa munada mudhof. Yang keempat. Munada yang mudhof. Misalnya apa? Ya muhibbal ilmi. Wahai pencinta ilmu. Muhibbah kan dimudhofa pada al-ilmi, kira? Berarti dia munadamu mudhof. Ya muhibbal ilmi. Qum, bangun, bangun, aja turu terus. Qum. Bangkit, bangkit. Nah, ya muhibbal ilmi, muhibbah adalah munadamu mudhof. Qum. Ayo tangi, tangi. Katanya cinta ilmu, tapi bukunya, kitabnya tidak pernah diperhatikan. Apakah itu yang disebut dengan cinta palsu? Barangkali betul ya. Cinta itu cirinya adalah perhatian. Bilang cinta ilmu, tidak ada perhatian terhadap ilmu, omong kosong. Cinta pada istri, istrinya sakit dibiarin aja, omong kosong. Wis ndang matriyong ngene itu. Itu cinta omong kosong. Cinta ilmu siapa? Kitabe digletakno ae. Kena bleduk wis ben kadang tiba kepidak sikil barang wis ben. Itu namanya contohnya cinta palsu. Kalau boleh kitabnya bisa bicara, ah ternyata aku dimiliki oleh seseorang yang hanya memiliki cinta palsu. Kalau boleh, kitab-kitab itu akan menangis. Cintanya cinta palsu. Cinta itu perhatian, penghormatan. Orang hormati belas orang, nah, itu raiso. Kitabnya tiba di jarno. Kena banyu, yus ben.
tuku es sok dikek dhuwur, kitab edan to nggih. Ono tuku es, kitab e dikek es sok dikek dhuwur. Ngerti nek kuwi ngrembes, kitab e rusak. Kok dibiarkan aja, biarin aja. Apakah itu cinta namanya? Ya, tidak boleh kayak gitu. Oke. Tadi itu berarti ya muhibbal ilmi qum. Kalau kamu cinta ilmu, ayo tangi, ojo kebluk. Wong cinta ilmu kok kebluk. Ya. Wayahe ngaji-ngaji. Ora sandha dak nunggu disengeni. Aku ngaji kok nek disengeni wae aku sungkan, aku berangkatku krana sungkan. Ora enak to mbek Pak Kyaine ya nek. Mosok mara pondok kok ngebaki WC tok. Tujuan saya nanti mulai latihan pidato penting. Saudara-saudara, tujuan saya ke sini ada hanya ngebaki WC. Tidak betul, saya bohong kalau bilang saya ke sini untuk ngaji. Ternyata ngaji di otak saya tidak terpikir. Di hati saya tidak terbentik. Hanya ngebaki WC. Tidur ngebaki WC. Ternyata itu cita-cita saya. Cukup tinggi ya saudara-saudara. Tinggi, gue parah, kayak tinggi bilang banget kebiruk dari sini. Aduh. Cinta itu perhatian, orang no perhatian blas ora cinta. Cinta itu bapakmu ibumu wi cinta. Wong wis sekolah kok isih di pondok nih. Itu cinta sejati bapak ibumu. Hargailah cinta mereka berdua dengan sungguh-sungguh, yo ngaji tenan, yo sekolah tenan, ojo berkhianat. Masak-masak mas, katanya. Ya muhibbal ilmi qum. Nah, sekarang yang syibhul mudhaf menyerupai mudhaf. Yaitu ketika munada itu berupa isim yang bisa beramal. Misalnya kamu mengatakan ya toli'an jabala, wahai orang yang sedang naik gunung. Ya toli'an, wahai orang yang sedang naik jabalan ing gunung. Nah, ini jabalan dan tolian tidaklah dimudhofkan, tapi ada hubungan karena jabalan menjadi maf'ul bih-nya tolian. Ya tolian jabala, misalnya kamu manggil orang yang sedang naik gunung. Atau bisa juga kamu memanggil kawanmu, ya taliban lil ulumi syar'iyyah, wahai seorang murid yang sedang mencari apa ilmu-ilmu syariah. Ya talian, ya taliban lil ulumi syar'iyyah, wahai orang yang sedang belajar ilmu syar'i, ilmu agama. Ighmid ainaika, tutuplah kedua matamu sehingga tidak pernah tahu mana yang cantik dari santri-santri atas lem raketok sehingga bisa pembuh sehingga tidak pernah jatuh cinta dulu sebelum ngaji nikel kelar kita ayo orang mengireng kabeh ihumid ainaika, misalnya kamu mengatakan begitu ya. Kayak contoh wae ben-benan. Ya taliban, wahai orang yang sedang menuntut. Ya taliban lil ulum, misalnya wes kena bayang ulum, ilmu aja. Ighmid yade, ighmid ainaika. Jadi engkau nak wes di meripati peteng, jadi tak koi, nak isah mengerti, hai ayu, berarti matanya masih jelala ya. Man, pinter. Wong wayahe ngaji kok isih ngoten.
mengko wae nak wis pinter. Ya taliban lil ulum. Wahai orang yang katanya sedang menuntut ilmu, katanya. Ighmid ainaika. Pejamkan matamu. Biar apa dapat ilmunya serius untuk ilmu akeh. Nak mripat pun delok ngene terus kana. Kae rada ayu, kae manis, kae ayu, kae manis. Lah nak genep ana 20 ngene. Ngeluh sirai. Sirai ngeluh ora sida belajar ilmu. Ngeten nggih, sabar sik ya. Ighmid ainaik. Ya taliban lil ulum, ighmid ainaik. Dites kok, kae mbek kayu ndi? Aku gak ro. Wah, iki tenan iki. Wong kayu kaya berarti wis anu iki. Matenya. Sekarang kita akan memasuki pelajaran namanya sudah ganti lagi, ini mudhof sudah selesai. Sekarang ganti lagi namanya al-maf'ulu min ajlih. Wa huwa utai maf'ul min ajlih atau maf'uli ajlih ya kena, min ajlih ya kena. Iku al-ismul mansubu. Isim sing diwaca nasab. Alladzi yuzkaru kang disebut apa isim? Dia disebut untuk apa? Ada tujuannya, bayanan. Krana nerangake. Mula teng dusune sampean mesti ana bayan. Sing bagian nerang-nerang ke. Mudin bagian urusan agamaan. Nggih, Imamuddin. Mudin sangka Imamuddin, bayan sangka bayan bahasa Arab. Bayanan krana kanggo nerangake lisa babi wuku'il fi'li. Maring sebab terjadinya pekerjaan. Contoh, koma wus ngadek sopo Zaidun Zaid. Ijlalan, untuk apa? Karena apa? Sebab apa Zaid berdiri? Ijlalan kronomul ya ake. Li Umaro. Nah, li Amrin kudu kei wawu. Li Amrin kanggo Amar. Badan hirok kei wawu. Jadi Zaid itu berdiri untuk apa? Ijlalan. Lah ijlalan itu namanya maf'ul ma'ah. Maf'ul min ajlih. Jadi, karena apa? Zaid berdiri ijlalan. Jebul Zaid berdiri mu krono mul yake ya amrin maring amr. Adanya. Jadi mamane sampean, bapak e, ibu e, rabo sama berkeluarga, bapak asli maupun bapak marotuwo, ibu asli maupun ibu marotuwo, rabo, kamu ngade, mulia ke, yeah. Kakakmu, mbakyumu, bulekmu, budemu, rabo, ngade dihormati, monggo. Sing penting aja salaman sik cekel hadiah sik. Nak rasido kan iman-iman ya cekel sik. Salaman sik aja hadiah nomor 1. Tapi padha wae begitu untuk hadiah kamu terima dengan dua tangan. Matur suwun kayak merhatike tenan terus dicekek nengen jero omah. Aja pun dicekek mriku. Pinggiran. Oh ya Allah, leng gotong-gotong ke omah kang elane pol tukur kok terima dik. Nah aku dadi marotowamu wabruk. Kurang ajar. Dadi ne wong digawakno telo, senajan telo sini. Ah, Mas Romo, niki pas nih. Kula pancen wingi angen-angen jeng tumbas telo kok malah jenengan ngasto. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Bu, ngono. Ngono, matur nuwun, Mas. Lek, Pak Di, ngetok nomor hati ke gua pancen wingi wangen-angen pengen gawe kolak telo hari kok jenengan ngasto teh telo pas tenan iki matur suwun sanget
Jadi lek nggowo iki, ya Allah, lek nggowo ternyata bermanfaat. Cek mriki kemawon, Pak. Mengke malah ngotor-ngotor iku. Sandale tak angkat entek entar puas ngrewel-rewel ngono aku marang tuan. Untung kowe tak ratap tak pek mantu. Tak mantu mantu marang tuane kereng soalnya. Aku mbok konoke sandal aku tak angkat tak uncalke puas. Wis langsung mulih. Mula kudu ngati-ngati. Aja nyembrun. Kan mriko mah dumene dekne sugih. Ana aku ora urusan prek. Ngopo ora duwe tata krama meneh. Sugih ora perlu ngoten to. Dadi mlane nak dioleh-olehi wong tuwa, mara tuwa ngoten niku diperhatekke. Matur nuwun. Lah niku kok kasto kados ngoten pun arkoso kabeh. Ngeneh. Matur nuwun sangat nggih repote jenengan. Ngono lho dadi atine plong ira. Sing gawa iki seneng ngono lho. Mulane wong aja sing peka perasaane aja pekok. Wong dimulyakno dikangeli kok omah gawa apa jenenge? Telo dibopong. Kekosone kaya ngono tuku kok terima. Cipol ora ucalke. Terus pamit mule. Ulah hati-hati ya, kudu peka aja pekok nggih. Samono di oleh-oleh maro tuwa malah. Mriki mriko mawon ngotor-ngotori mriko mawon. Nggih. Bulan niku kok Mas Zaidun ijlalan kamu ngadeg salaman buat tutup maro tuwamu ngono ra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasattu lan nuju sapa ingsun ka ing panjenengan. Kula nejo panjenengan iki ana wong pikir teko marang gunmu. Ibtigha'a ma'rufika, ibtigha'a krana. Kenapa kula sowan jenengan, nuju jenengan nyowani jenengan? Krana murih kesaenan panjenengan. Purun nulung kula. Niki anak kula pun mondok pun panu bon kalih kas pondok 3 wulan dereng bayar. Lah niki ahli-ahli kula niki sing mas niki wong niku nggih haram pasti kula sadi mawon. Sampeyan tumbas nggih. Namanya ibtigha'a ma'rufika. Mencari kebaikan panjenengan. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Pon niku nggih maf'ul min ajlih nggih. Sekarang maf'ul ma'ah. Kebersamaan. Wawaw te al maf'ulu ma'ah iku al ismul mansubu isim sing dinasobake alladzi yuzkaru kang disebut apa isim libayani man kanggo nerangake wong fu'ila wis ditindakake dikerjake ma'ahu serta neman apa al fi'lu pekerjaan. Kamu ingin mengatakan bahwa seseorang bersama seseorang. Contoh nahu ja'al amiru. Ja'al saka sapa al amiru? Seorang pemimpin wal jaisha atau jenderale gitu. Wal jaisha sertane pasukan. Ya biasanya jenderal manggon ngarep, ngoten ta. Pasukan manggon mriting belakang. Wawune iku kanggo kebersamaan artine tekone bareng wal jaisha bersama-sama derekno ya was lastawa lan dadi padha apa alma'u banyu wal khosyabata lan kayu sing kanggo ngukur during banyu air itu kadang nanti ada mamane nah, dhisik ya dhisik ora tau pisan modele mamane ngene pomo darurat satu air sudah sini ketinggian air sampai si sini di kayu mamane ono kayu meneh kacek sak meter ketinggian air sudah sini sudah ini tapi darurat satu ini darurat dua ada lagi darurat tiga. Mesti kok bahaya tenan mau nih banjirnya bandang misalnya
Lah banyu istawal ma'u wal khosyab wis padha karo umpama iki hanya satu tok sekarang ada hanya peringatan hanya satu tok. Nak wis banyu to kene pokoke ati-ati banjir. Raketang cilik utawa sedeng utawa gedhe banjire. Istawal ma'u wal khosyabu wal khosyabat wal atau wal khosyabat. Banyune wis padha karo sertane kayu. Lah kayune kayu pengukur banjir. Istawa dadi padha, dhuwurane wis padha. Berarti hati-hati untuk daerah-daerah hilir-hilir ya, bawahi hilir ya. Daerah hilir kudu hati-hati karena apa? Ini air sudah tinggi sama dengan ukuran kayu ini. Biasanya ukuran kayu ini ki raketang sithik ana banjir, tambah dhuwur yo tambah gedhe banjire. Nah, pengukur kayunya satu. Wonten to nggih? Itu namanya dibaca nasab, wawunya disebut wawu ma'ah. Wawunya disebut apa? Wawu ma'ah. Wa amma khobarukana lan anapun utai khobarikana wa akhwatiha lan konco-konconikana wasmu inna lan isimi inna wa akhwatiha lan konco-konconi inna iku fakodama maka teman harus disik apa zikruhuma menyebut khobarukana lan ismu inna fil marfu'at in dalam isim sini wacor apa wakadhali kalaniku kaitinim kono-kono khobarukana atawa bi utai iseng-iseng sing ngikuti pakot dakot damat semoga wis dhisik teman dhisik apa tawabe unaka endem kono panggonan itu sudah sekarang masuk ke mahfudzatul asma ai hadza tegese utai iki ku babu mahfudzatil asma bab nerangake isim-isim sing diwaca jer al mahfudzatu utai isim sing diwaca jer iku salah satu nono telu mahfudun hiya sing siji dijerkan bil hurufi bil harfi kan huruf jer karena di depannya ada huruf jer maka dia dibaca jer misalnya jalastu alal kursi yi dijerkan tuh yang ngejerkan ala karena di depannya ada a ala jalastu atau ajlisu alal kursi yi tu wa mahfudun bil idhofah ada yang dibaca jer karena menjadi mudhof ilaih karena idhofah yeah. Seperti apa jaa misalnya dhaifu Muhammadin coba perhatikan jaa mesteko dhaifu jadi fa'ilnya jaa kira dhaifu warafa dimudhofke Muhammad wis teko sapa dhaifu Muhammadin tamune Muhammad Muhammadin diwaca jer kranten apa menjadi mudhof ilaih daripada dhaifu wa tabi'un lil mahfud lan isim sing mengikuti pada isim sing dibaca jer fa ammal mahfudu anapun ta isim sing dijerke bil harfi kelawan huruf iku fawwa mengkote al-mahfud bil harfi iku ma isim yukhfadu kan diwaca jer apa ma bimin min minal baiti ilal madrasati misalnya itu azhabu saya berangkat budal bepergian minal baiti dari rumah al-baiti diwaca jer karena ada minnya ya minal baiti ilal madrasati karena ada ila al madrasati wa an lan an wa ala lan ala wa fi rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasam dan huruf-huruf kanggo sumpah wa ya ta huruful qasam iku al wawu wallahi wallahi hi diwaca jer ta wal ba billahi wa ta tallahi itu demi Allah semua artinya wabimuz wa munzu yang punya arti sejak lafal muz munzu jadi semua isim
ketika didatangi oleh ini kata depan, huruf jari kata depan, min ila an ala fi rubah sakteruse, maka isim itu akan dibaca jir. Mahfud, majrur sama, mahfud dengan majrur sama. Wa amma ma ana pun ta isim, yukhfadu kang dijerke apa ma bil idhofati, sebab digabung, idhofati itu digabung ke. Iku fanahu qaulika, mongko sepadane ucapanmu, hulamu Zaidin, budake Zaid. Ya, Zaidin kenapa dibaca jer? Karena menjadi mudhof ilaih. Wa waw ta'i ma yukhfadu bil idhofah iku ala qismain. Ada dua macam. Ma hiya isim yuk, ma hiya idhofah yang dikenal atau mudhof ilaih. Yukod daru kang dikira-kira ke apa ma idhofah yang dikira-kirakan bilam kelawan lam. Nahwu hulamu Zaidin. Hulamu Zaidin asalnya adalah hulamun li Zaidin. Budak miliknya Zaid. Seperti kitabu Zaidin, kitabnya Zaid, ay kitabun li Zaidin. Wa malan idhofah yuqaddaru kang dikira-kira ke apa ma bimin kelawan min. Nahwu saubu khuzin, pakaian khuzin apa? Sing sutra ya. Kamu ingin mengatakan pakaian dari sutra. Asalnya mesti saubun min khuzin, pakaian dari apa? Sutra. Lah dipersingkat, diidhofahkan menjadi saubu khuzin, pakaian sutra. Saubu khuzin, minnya dibuang. Akhirnya apa? Idhofah itu mengandung arti min. Babu sajin lan lawang songko kayu jati. Asalnya babun min sajin. Sajin kayu jati. Terus diterusno minnya dibuang, diidhofahke babu sajin. Lawang songko pintu, songko apa kayu jati. Wa khatamu hadidin, ali-ali sangka wesi. Wa malan barang asbah nyerupani apa ma zalika ing bunah saubu khuzin. Walhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma barik lana fima razaqtana wa ataitana minal ulum wa min jami'il arzak min indika fadlika ya Allah ya dzal fadlil azim. Allahumma manfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana amdi ya kana sta'in min sadar mustaqim. Surat alladzi namta alim wa maghdub alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.